Yes. Tetapi memang mereka masih perlu pengalaman. Yeah. Artinya mereka harus lebih memahami lagi bagaimana memainkan taktik dan strategi yang dituntut oleh Widodo. Oke. Ini akan sama-sama kita saksikan pemirsa dari Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Ini dia lanjutan dari pertandingan Grup A. Pertandingan antara Persipasi Bandung Raya menghadapi Gresik United dan sudah bersiap-siap dan inilah dia kick off babak pertama. Juga sangat sulit untuk bisa ditembus. Widodo Cahyono Putro kembali kali ini sebuah dorongan bola yang langsung menuju kepada Yongki Aribowo, ditunggu oleh FX Janua. Yongki Aribowo gagal dari Yongki Aribowo mendapatkan bola melewati FX Januar. Ya, kita lihat bagaimana FX Januar begitu dingin ya, terutama menjaga pemain-pemain depan daripada PBR yang masuk ke dalam. Kita lihat bagaimana sebenarnya gerak. Jeffrey Kurniawan berada dalam daerah kotak penalti kali ini. Sementara Sandi Firmansyah tetap rekannya melihat pergerakan tambah bola. Suatu tendangan dilakukan kali ini. Sundulan lagi-lagi dilakukan tadi oleh Yongki Aribowo. Saya kira yang Ari Wibowo kurang tepat dalam melakukan heading. Fitra Ridwan selalu menjadi andalan di sektor tendangan-tendangan bebas, walaupun hanya lurus ya, tapi kita lihat bagaimana Fitra sebenarnya bisa melakukan tendang parabol ya. Teles, Rico Simanjuntak, dua kali Rico Simanjuntak melakukan sebuah save dan tendang gol. Jill membungkam Persipasi Bandung Raya dengan sebuah gol yang sangat luar biasa dan malah. Kita lihat bagaimana kesalahan daripada Teles yang mengakibatkan terjadi gol. Kita lihat Teles kalah bola, direbut bola oleh Rico Simanjuntak. Kemudian ada satu support kepada tim kesayangan mereka, Gresik United menghadapi Persipasi Bandung Raya. Duel kembali, oh peluang, Yongki Aribowo. Peluang emas dari Yongki Aribowo ketika bola memantul ke belakang. Tendangan first time-nya masih berada di samping kiri dari gawang. Sangat baik sekali untuk bisa mencetak gol. Ya, kita lihat bagaimana tendangan half volley yang dilakukan oleh corner free kick yang sangat bagus sekali dari Teles. Duel Rahmat Hidayat, Yongki Aribowo, Hanif Agurraus. Dan handball. Handball terjadi di dalam kotak penalti dari Gresik United. FX Januar membuat wasit. Ini tidak disengaja, handball ini. Oh, jelas memang ada ini. Kita saksikan, ditunggu oleh Peter Husra. Bisa Husra mengambil ancang-ancang adalah Kim Jeffrey Kurniawan. 1-1. Pertandingan antara Persipasi Bandung Raya menghadapi Gresik United di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Dan juga penalti yang berkelas dari Kim Jeffrey Kurniawan. Ya, Kim Jeffrey adalah pemain yang punya teknik ya. Kita tahu tendangan penalti dibutuhkan kemampuan teknis dan mental itu yang kuat sekali. Ini dia kita saksikan sempat untuk berpikir untuk mengarahkan bola dan Kim Jeffrey menaruh bola di sebelah kanan dari gawang Sandi Firman. Abdul Rauf dipotong oleh David Faristian dan direbut kembali kali ini Yongki Aribowo. Dan Yongki Aribowo, percobaan kedua dari Yongki Aribowo masih juga belum menemui sasaran. Ya, saya kira memang satu keputusan yang dilakukan oleh Yongki apakah melakukan shooting ya, tetapi sudah benar, tetapi shootingnya kita lihat on off target. Masih Yongki Aribowo menguasai bola. Kembalikan lagi kepada Hanif Abdul Rauf. Muncul dari belakang Gozali Siregar. Gozali Siregar kali ini sempat terlepas dan Rahmat Hidayat. Free header dari Rahmat Hidayat yang seakan-akan tidak menyangka bola mengarah kepada dia. Overlapping bagus sekali dari Gozali ya, yang langsung melakukan cross. Di sini kita lihat bagaimana memang Rahmat Hidayat agak terkejut sedikit ya. Kita saksikan bagaimana Rahmat Hidayat tadi gagal memasukkan bola ke gawang Sandi Firmansyah ketika mendapatkan umpan dari Gozali Siregar. Firmansyah untuk Wismoyo Widistio yang menggagalkan peluang dari Rahmat Hidayat. Babak pertama telah usai. Wasit Agus Fauzan telah menyebutkan peluitnya. Kim Jeffrey Kurniawan berhasil mencetak gol melalui titik penalti bagi Persipasi Bandung Raya untuk bisa menyamakan kedudukan. Di atas tertinggalnya menghadapi Gresik United setelah sebelumnya gol dicetak oleh Jeffrey Kurniawan. Dan kita akan kembali lagi bersama Faniko dan juga Hermansyah dan Danur Windows setelah pesan-pesan berikut ini. Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Kick off babak kedua sudah dilakukan. Dan serangan kali ini coba langsung. Yang sangat disegani di medio pertengahan 1990. Peluang dan gol! Kita saksikan kerjasama dari Persipasi Bandung Raya dan Rahmat Hidayat. Yang baru saja kita... Ya, dengan pintar berlari
untuk menyelesaikan satu cutback adalah salah satu gerakan yang cukup bagus ya, sehingga bisa melakukan finishing touch yang tepat sekali. Jeffrey Kurniawan, heading dari Reza Mustafa tadi, masih berada di atas misal di gaung Firman. Penyelesaian akhir ya, heading yang kurang tepat. Kembali peluang, Rahmat Hidayat dan Ibrahim Conte. Gol ketiga bagi Persipasi Bandung Raya. Realisasi dengan baik. Tidak ada yang pemain yang melakukan marking terhadap Ibrahim yang lari dari belakang. Semua hanya melihat bola. Sehingga Ibrahim dengan mudah melesakan bola ke gawang, menjaga gawang dari Gresik United. Ibrahim bola Rico Simanjuntak. Rico Simanjuntak kali ini. Rico Simanjuntak. Handball. Tahan bola dengan tangan. Ya, kita lihat bagaimana Rico Simanjuntak. Ya, memang pemain ini pemain yang racing daripada Rico Simanjuntak. Ya, yang berusaha untuk merebut bola. Umpan kita lihat bagaimana bola diberikan. Lagi-lagi sebuah tarikan dari Rianti Ramadana. Dan ini akan bisa menjadi kartu merah kedua bagi Persipasi Bandung Raya. 5 menit terakhir. Ya, saya kira memang ini adalah salah satu pelanggaran di mana Rico yang sudah berlari ke depan. Ya, di mana kita lihat Riyandi berusaha untuk menghalang. Kita saksikan bagaimana kecepatan Rico Simanjuntak harus dihentikan dengan sebuah tarikan dari Riyandi Ramadana. Ya, ada sebuah tarikan jersey yang dilakukan oleh Riyandi Ramadana dalam tayangan lambat terlihat. Ya, kita lihat juga bagaimana Rico Simanjuntak dengan cerdiknya memanfaatkan situasi. Masih Adi Suhendra, rupas kali ini kepada Kisil Minigandrum atau Samsul Arifin. Darwin dijatuhkan di dalam kotak penalti. Saya kira memang Adi Suhendra kali ini mengambil penalti dan Adi Suhendra 2-3. Bagaimana Gresik United kali ini berusaha untuk mengejar ketertinggalan mereka atas Persipasi Bandung Raya dan akan berjuang habis-habisan menghadapi Bandung Raya di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Kita lihat bagaimana sisa waktu ini bisa menjadi penentu apakah bisa menambah gol untuk Gresik United. Akhir dari pertandingan antara Persipasi Bandung Raya menghadapi Gresik United. Skor akhir adalah 3-2 di mana gol kemenangan dari Persipasi Bandung Raya dicetak oleh Kim Jeffrey Kurniawan, Rahmat Hidayat dan juga oleh Ibrahim Conte. Dan gol dari Gresik United dicetak oleh Jeffrey Kurniawan dan juga Ade Suhendra. Pembahasan tentang pertandingan ini akan diberikan oleh Vaniko dan Window dan juga Hermansyah setelah pesan-pesan berikut ini.